Wiranto Setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Ini papa mana, Ma? Kok enggak ikut sarapan? Papa lagi mandi, udah sarapan duluan aja. Oh ya, tadi aku sempat telepon. Telepon Al, rencananya mau minta izin kalau aku bisa bikin surprise party buat Rena. Tapi Al gak ngijinin, Ma. Kok bisa-bisanya sih dia kayak gitu? Dia gak bijaksana banget sih, No, sama kamu. Kamu itu kan papa kandungnya Rena. Ngapain dia mesti ngelarang kamu ngerayain ulang tahunnya Rena? Atau jangan-jangan dia mungkin takut ya kalau kamu jadi dekat sama Rena dibanding sama dia, ya? Ya, Al mungkin ngerasa lebih berhak. Aku juga tujuannya kan baik. Hanya ingin membuat pesta kecil-kecilan buat Rena. Atau buat kesenangan Rena dan kebahagiaan Rena juga. Ya, kalau menurut Mama sih gak apa-apa, No. Kamu bikin aja acara buat Rena. Ya, Mama yakin kalau dia bakalan seneng banget loh. Ya, kalau misalnya Al bikin acaranya di rumah, ya kamu bikin di tempat lain. Mungkin bisa di restoran atau di taman bermain, ya kan? Ya udah, biarin aja lah, No. Lagi pula menurut Mama, kalau anak-anak seumur Rena itu pasti seneng banget loh kalau dibikinin acara berulang-ulang. Udah, kamu bikin aja sayangnya. Ya? Ya pasti seneng loh. Ada benernya juga kata Mama. Iya, Ma. Ya. Aku akan coba pikirin untuk bikin acaranya. Oke, okay, oke. Okay. Rena kok gak pake baju sekolah? Rena gak sekolah? Hari ini aku libur. Oh iya. Yaudah, abisin sarapannya ya. Jangan kayak kemarin-kemarin lagi ya. Ya. Halo, Mas. Nin. Mama hari ini pulang ya? Alhamdulillah, akhirnya. Yaudah, gini Mas, kamu pulangnya gak usah buru-buru ya, aku mau bikin sambutan kecil untuk Mama. Iya, Riza, saya kan juga masih ngurusin administrasi dulu. Lagian Riza juga masih di rumah kan? Iya Mas. Andin, pagi-pagi tadi saya ketemu sama Om Irfan di rumah sakit. Om Irfan? Katanya sih habis check up. Aku berapa hari yang lalu sih ketemu sama Om Irfan di rumah sakit. Dia bilang waktu itu lagi mau jenguk temannya. Tapi Riza bilang sama aku, kalau dia dengar percakapan lewat telepon supirnya sama Om Irfan, tapi dia minta untuk dianterin sarapan ke ruang ICU. ICU? Iya. Yaudah Mas, kalau gitu Mas, aku mau siap-siap dulu ya, mau bikin sambutan buat Mama. Iya, Nin. ICU. Siapa yang dirawat di ruang ICU? Mama saya hari ini pulang, jadi kamu jemput saya di rumah sakit ya. Bawa mobil saya juga ya. Siapa? Zaza. Barusan Anin bilang sama saya, katanya kamu sempat dengar, Om Irfan suruh supirnya ngantar makanan ke ruang ICU. Iya. Itu benar, Pak. Tapi saya saat ikutin supir Pak Irfan ke ruang ICU, saya nggak sempat lihat Pak Irfan. Karena Bu Anin keburu panggil saya. Oh, begitu.
Ya udah, makasih ya. Siapa? Om Irfan di rumah sakit. Randy juga di rumah sakit. Kalau memang benar bosnya Iqbal itu Om Irfan, dan kalau memang benar Randy ada kaitan sama Jessica, apa Jessica yang ada di ICU ya? Hari ini pulang loh. Hore! Oma pulang. Seneng enggak? Seneng. Ya udah, nanti kita bikin sambutan kecil-kecilan ya. Nanti kamu bikin sesuatu buat Oma ya. Mir. Mirna. Ya. Ya. Kenapa, Din? Mir, nanti Mama tuh pulang. Aku mau kamu, Kiki, Rena bikin sambutan kecil-kecilan untuk Mama ya. Bu Bos pulang. Udah sehat. Alhamdulillah, tadi Mas Al baru aja ngasih tahu. Iya, alhamdulillah. Gemoy, kita bikin bareng-bareng ya. Ya udah. Pokoknya bikin kecil-kecilan tapi yang pastinya harus seru. Siap. Siap. Ayo, let's go. Ayo. Aku ikutan siap-siap juga. Ki, Mbak, hari ini Mama pulang. Ibu Rosa udah pulang nggak? Oh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya Ibu pulang, Ibu sehat lagi, berkumpul lagi sama kita. Alhamdulillah. Nah makanya Mama karena pulang, aku kayaknya mau masak sesuatu yang spesial deh buat Mama. Jadi pas Mama pulang, Mama bisa langsung makan. Oh ya udah, Mbak Andin istirahat aja biar Kiki yang masakin masakan yang enak-enak buat Ibu Rosa. Nggak usah, aku aja sendiri yang masak. Oh. Beneran Mbak Andin? Iya. Di kulkas ada ayam kampung nggak? Oh, ada kok Mbak. Ya udah, kamu keluarin ya. Aku mau masak. Andin mau masak apa? Ada deh. Oh, oke, bentar ya Mbak ya. Halo, saya El Nino Prasetya. Saya butuh party planner karena rencananya saya ingin bikin pesta ulang tahun buat putri saya. Saya inginnya acara ini benar-benar sangat spesial. Apa bisa ketemu buat meeting rencana dan semuanya? Oke. Jam 12 siang ya. Cafe Finland. Baik. Sampai ketemu. Terima kasih. Aku akan bikin party yang gak terlupakan buat Rena. Nah ini jus lemon dulu. Mau tempel di mana? Setelah di mana? Sini nih? Aja, di sini. Boleh. Ini satu lagi ya, satu lagi ya. Ya sedikit lagi jadi. Yeay. Ini satu lagi. Oh iya, satu lagi. Gambar love. Gambar love. Itu. Ting. Mana? Di mana? Di sini. Di sini. Yeay, jadi deh. Jadi. Bagus ya? Bagus. Cus, semoga Oma suka ya. Pasti Oma suka. Soalnya kan ini Rena yang buat. Cus kan cuma bantuin aja. Iya. Rena kan cucu kesayangan Oma. Tapi Cus, kok bagus sih? Kok bagus sih? Emang bagus dong. Kalau benar Jessie ada di ICU, gue harus pastiin dan lihat langsung. Sus. Ada apa, Pak? Saya mau menjenguk ke dalam. Tolong isi dulu dan tulis nama Bapak di buku tamu, Pak. Sudah, Sus. Nanti pakai baju sterilnya ya, Pak.
Oke. Terima kasih. Bukan Jessica. Tempat tidur ini kosong. Berarti nggak ada Jessica di sini. Sudah, Pak. Sudah. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Pak.